apa itu new normal? Tatanan normal baru adalah tatanan hidup baru yang akan diwujudkan pemerintah sebagai kebijakan nasional agar masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan aman di tengah wabah COVID-19 dengan tetap memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS sekaligus mematuhi ketentuan yang diatur dalam protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Lalu, bagaimana protokol normal baru Kota Blitar? Ubah perilaku lebih disiplin dan taat. Jaga jarak 1 meter. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Wajib menggunakan masker. Hindari kerumunan dan perkumpulan banyak orang jika tidak penting. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Bersedia dilakukan rapid test atau swab test sesuai ketentuan yang berlaku jika terindikasi terpapar COVID-19. Bagaimana jika kita tidak mematuhi protokol ini? Bagi pelanggar tidak mematuhi protokol, terkena sanksi sesuai Perwali Kota Blitar nomor 47 tahun 2020. Sanksi bagi para pelanggar, teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin usaha, penahanan KTP, bersih-bersih sarana umum, dan tidak mendapatkan pelayanan publik. Jadi, kapan new normal dilaksanakan? New normal akan dilaksanakan jika jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Ayo jaga Kota Blitar aman dari COVID-19. Kota Blitar, tangguh hadapi new normal.